akhirnya sebentar lagi kita akan melihat seperti apa hasil voting kemarin ya. Apakah semuanya mendapat pesan ataukah ada yang tidak mendapat pesan sama sekali? Pas aku dengar aku dipanggil untuk check-in vote, siapkan vote aku. Tiba-tiba bam, surprise, surprise. Hello Bunny Lola. Aku yakin sih dia doang yang bisa berani ngomong kayak gitu. Cuma satu orang yang ngomong ke aku kayak gini. Oh ya? Iya. Yeah. Oh. Siapa? Santi. Oh. Oh, damn, I knew it's gonna be me, like, you know? Menurut kalian Ari sama Indra tahu nggak sih kayak diri mereka sendiri siapa yang gue bakal pilih? Enggak kan? Karena gue sendiri aja nggak tahu sampai last minute. Iya sih. Ya nggak sih? Ah. Grogi banget nggak sih mereka? Banget banget makanya. Gue expect gue akan dipilih oleh Geraldine, tapi 50% karena 50% lagi mungkin Indra, I don't know. Terus di momen pas gue lihat hasil voting di situ gue cukup deg-degan sih sebenarnya. Gue lihat result gue and then gue dapat 2 vote. How? How? Like I told you. What? Gak ada lah. Apa lagi? Gak ada yang nge-voting gue dan ya semua dugaan gue udah 100% benar. Tebakan lu benar atau salah? Gak tau. Come on. Okay. Masa aku jujur kamu enggak? Nah memang. Kan kita pengen tahu. Saya tahu lah. Yeah, I got to. Message-nya it's kayak gue disuruh terusin untuk nyari-nyari kerang. Terus satu lagi, I think I know her. Emang saya menurut kalian? Ari! Oh! How's your new match? Ah! Aksinya aja ya, aku gak ngerti sih maksudnya kayak ya udah. Gue yakin banget sih itu dari Mira karena kayaknya ada sesuatu hal yang belum Mira cerita ke gue. Pesannya aku jatuh cinta. Enggak, aku harap kita bisa menerima kekurangan kita masing-masing. Jik banget sih bro. Gue makin penasaran sih apa yang belum dia cerita ke gue. Ditunggu zombinya. Apa? Ditunggu? Ditunggu zombinya. Zombinya? Zombie? Ditunggu cerita zombinya. Aku tau lah pasti itu siapa ya, kan. Karena aku cuman satu-satunya cerita ke dia. Zombinya? Jadi ada cerita zombie lah. Iya, di antara mereka doang yang tahu. Cuma mereka doang yang tahu. Ya. Jadi ya otomatis kan. Iya doang. Udah tau lah, jelas siapa orangnya. Udah pasti. Who's next? Pas baca surat dari lawan jenis sih, aku gak expect apa-apa ya. Aku happy sih ada yang ngevote aku. Apalagi yang ngevote aku tuh salah satu orang yang aku nyaman ngobrol gitu loh. Pas lihat pesannya kayak tulisannya tuh kamu yang paling kocak. Gimana dia loh. Sebenarnya itu general banget ya, tapi kayak siapa lagi kalau bukan dia? Aku deg-degan banget kayak aduh bakal ada yang milih gua gak ya? He's coming, incoming. Yes, kesannya apa tuh? Banget lagi aku. Pendek sih, cuman kayak I know him lah. Hello Cancer Girl. Oh, Zoria. Atika, silakan menuju ruang voting. Akhirnya waktu ngecek punya aku gitu, aku lihat kan message-nya. Ya udah nggak surprise lagi, udah ya emang nggak ada tuh, cuman aku udah expect lah, jadi ya udah.
nggak terlalu mikir banyak. Aku tahu siapa dua-duanya ya. Iya. Even dari obrolannya aku nggak tahu karena ada satunya yang lebih ciki, satunya yang lebih kayak gimana gitu. Oh no, ciki udah pasti Ari. Iya. Saat aku baca Hey You, aku udah tahu itu pasti Ari. Aku juga selalu ngomong bahasa Inggris sama dia, jadi dia bilang Hey You. Yang satunya ngomongnya dia bilang kayak I'm in love with the way you talk to me, please continue or something. Oh, okay. Sebenarnya karena aku dapat dua pesan, aku happy sih. Cuman ya wajar kalau aku agak ngerasa nggak enak kalau sama Indra. Tapi kalau dipertimbangkan sama happiness yang aku dapat dari votingnya si Ari, jadi kayak agak lupa dikit soal itu. Aku udah excited aja buat mulai sesuatu yang baru sama Ari. Ya, sayang sekali ya, hasil voting Indra sama Atika tuh kurang memuaskan. Ya, meskipun hasilnya seperti itu, kita tetap harus melihat potensi mereka di eliminasi nanti. Seluruh peserta segera berkumpul di ruang eliminasi. Fuck! Dan itu informasi pertama soal ruang eliminasi buat kita. Jadi kita agak kaget. Pas kita disuruh ke ruang eliminasi, dengan berat hati, kita udah dengan mukanya bingung. Kita nggak ada kepikiran siapa yang akan dieliminasi. Dan kita juga kaget banget akan ada eliminasi di malam itu. Selama beberapa hari di pulau ini, kami sudah mengawasi dan menganalisa usaha kalian mengenal satu sama lain lebih intim. Tapi, kami melihat ada di antara kalian yang masih kesulitan untuk membuka diri dan menemukan match-nya. Sayangnya, orang tersebut harus meninggalkan pulau. Itu aku udah lemes banget karena kita semua tahu pasti ada satu yang bakal pulang dan tinggalkan kita, dan kita udah ya beberapa hari bareng. Atika, ini saatnya kamu untuk pulang. Aku sebenarnya nggak nyangka, sebenarnya kayak is it secepat ini gitu, udah ada yang dieliminasi. Gua nggak expect sih pada saat itu. Gua kayak kenapa Atika? Gak terlalu. Dan sedih juga karena Atika teman sama aku sih di sini. Gua nggak masalah banget nggak dapat match di sini, tapi gua lebih. Lebih sedih pisah sama teman-teman gue ini. Singkat aja, tapi thank you so much. Aku nggak apa-apa pulang, tapi at least aku pulang bawa keluarga baru. Aku lebih sedih pisah bukan karena aku nggak dapat pasangan, tapi aku pisah sama my new family. Tika, hello Tika. Yes, yeah. Hi. Tika. Ini diputus. How can I putusin? Putusin aja. Of course I'm lying, baby. Yes. Atika, silahkan kamu berkemas dan meninggalkan pulau ini. Ya, mudah-mudahan habis ini, setelah ini mungkin di sini bukan tempatnya. Nanti aku akan ketemu match aku yang lain di luar sana. Hopefully.
Yeah, I think it's because of me. Nggak juga sih. It's not your fault at all. Yeah, I don't know. Kayak karena awal gue tahu dia into me, gue nggak ngerespon yang gimana-gimana. Dari awal kita ketemu, gue udah tahu banget dia mau in touch sama gue, mau jalin chemistry sama gue, tapi gue nggak ngeliat itu semua. Gue ignore dia, gue cuman kayak iya aja, dan ternyata setelah berapa lama di sini harus dia yang pulang, gue udah ngerasa bersalahnya minta ampun. Sayang sekali ya Atika, kesempatannya harus berhenti hari ini. Sebenarnya sih dia punya potensi ya, tapi mungkin karena dia insecure jadinya nggak bisa all out, terutama membuka diri dengan para peserta pria. Proses eliminasi hari ini telah berakhir. Kami senang melihat progres kalian dalam membuka diri untuk menemukan match kalian. Tetapi ada seorang peserta yang ingin menyampaikan sesuatu. Silakan. Hi guys. Hai. Jadi hari ini aku baru dapat kabar dari keluargaku, aku harus pulang dengan hari ini. Shock banget sih denger. Aku dengar opaku koma. Dan aku udah lama banget enggak ketemu sama opaku. Dan aku ke Jakarta karena dorongan dari opaku. Ini putusan yang berat sih buat aku. Karena aku udah nemuin kayak matching-nya aku sama seseorang, tapi aku belum berhasil kayak nunjukin sama dia. Aku udah pertimbangkan semaksimal mungkin untuk meninggalkan pulau ini dan teman-temanku. Dan aku berterima kasih banget sama mereka. Dan aku udah nemuin matching banget buat aku. Tapi karena keluarga juga ya, jadi aku harus memutuskan balik karena ini penting banget juga buat aku. Kita tuh satu sama lain kayak belum dikasih kesempatan buat ngedate bareng. Tapi kayak kita udah punya feel yang kayak apa ya, chemistry-nya tuh udah ada. Gue pikir gue punya kesempatan tapi ternyata enggak gitu. Oh my god. I cannot speechless. Dari awal kayak ketemu dari awal ketemu Nicole kayak aku gak pernah anggap dia kayak match, tapi ngeliat dia lagi susah, kayak sakit juga buat kita sih. Everyone kalau kehilangan, yeah. We have to let him go. It's time for challenge, girls. Silakan menuju area challenge. Waktu ada yang challenge baru kan, waktunya cewek-cewek kan. Mataku langsung ke
Santi gitu, tau gak? And then, ya, yeah, hot banget sih waktu itu dia, kayak aku kepanasan juga, kayak udah berasa dari jauh-jauh. Hari ini challenge-nya buat cewek-cewek limbo. Pas aku lihat setup-nya, aku bilang wow. Challenge kali ini akan dilakukan secara duel. Dan rules-nya adalah kalian harus mengisi botol menggunakan 2 gelas dari air yang ada di dalam gentong. Tapi kalian harus melewati rintangan dengan melakukan tarian limbo tanpa menyentuhnya sama sekali. Yang botolnya terisi paling banyak saat musik berhenti akan menjadi pemenang. Waktu ada challenge limbo, aku udah pernah optimis banget aku bisa menang. Ini kayaknya bakal lebih susah buat aku daripada yang lain karena aku lebih tinggi kan ya. Oke, seru nih kayaknya gamesnya. Tapi pertama sih mikir kayak kalau menang harus milih siapa gitu, kayak ini aku udah pulang. Which gue kepikiran Mira karena dia adalah dancer. Tapi gue juga tidak menutup kemungkinan untuk Santi karena dia kecil dan kayaknya dia juga kalau joget tuh luas. Di round pertama adalah Geraldine versus Santi. Silahkan menuju ke posisi awal. Di situ gue nge-support G dan JJ sih. Karena kalau misalkan di antara mereka berdua yang menang, mungkin gue masih ada kesempatan buat ngedate. Aku tuh ngerasa kayak aku harus menang karena aku kayak pengen ngedate sama Bunny. 3, 2, 1, go! Come on! Lumayan tinggi kan, dan Santi itu ceweknya pendek kan, dan G lumayan tinggi, so I thought di sini ada plus untuk Santi biar lebih gampang bisa lewat. Aku takutnya pas kalau game pas cobaan itu nggak menang gitu loh, jadi I have to make sure that I have to win. Aku tahu even Santi shorter than me. Aku lebih strategis sih, kalau Santi kan kayak tuangin langsung gelasnya, nggak mikirin airnya jatuh di mana. Aku udah kayak naikin gelasnya biar itu, airnya masuk semua. Pokoknya I try to put everything inside biar lebih cepat full. Nomor 3! Kayaknya menurut gue, G itu nggak akan pernah mau kalah sama Santi karena mereka agak. Ternyata dia kecewain orang. So I mean it's okay, I mean aku tetap support dia, but she lost. Next, Jessica versus Mira. Kalau aku ngeliat JJ, dia agak sedikit takut, tapi aku mikir lagi, kayaknya JJ tetap lebih untuk aku deh, soalnya aku kan bisa dance ya, gitu. Jadi aku pasti menang. Go! Hey, go, go, go! Oh. Kok gak bisa? Aku pengen banget menang karena aku pengen banget ngedate sama Reza. Karena kan udah dicoba di challenge cowok, dia gak menang. Supaya rencana dia buat dating sama aku tuh kejadian. Gue nggak expect sih si Mira itu bakal menang, karena setahu gue si Mira itu jiwa kompetitifnya sama kayak gue, nggak ada sejiwa kompetitifnya. Kita
kita pasrahkan untuk seorang Mira yang sangat ingin kencan sama Reza. Jadi ya, sudah. Tapi kalau ada Niko, elah gue menangin tuh si Limbo-Limbo. Di final battle ini, kalian tetap harus melakukan tarian Limbo untuk melewati rintangan yang lebih rendah. Kalau benar, pas banget aku bisa menang karena aku tahu aku badannya itu kecil dan aku bisa belakang-belakang gitu kan. Jadi aku sama sekali nggak pesimis. Apalagi ngeliat Ji, Ji kan tinggi badannya. Dia nggak mungkin lah bisa sampai serendah aku harusnya. 3, 2, 1, go! Come on. Ayo. Gua tuh gemeter gitu rumah. Iya, gua juga. Astaga. Gua berharap banget sih bahwa Ji bisa menangin challenge-nya. Seenggaknya gua masih punya kali ya, persentase sekecil gitu biar gua bisa ngedate sama dia. One more time, I think. Come on. Yes. Oh. Itu aku langsung loncat. Aku seneng banget. Tapi akhirnya aku bisa ngalahin dia kali ini, kayak. So happy. Buat aku udah dating 2 kali, Santi juga udah dating, jadi kayak, and at that point Reza sama Mira emang butuh ngobrol, jadi buat aku kayak, this is her chance to win. Selamat Mira, kamu menjadi pemenang di challenge kali ini. Kamu berkesempatan menikmati reward yang sudah kami siapkan. Yeah. Wow. Siapakah pria yang ingin kamu ajak dating hari ini? Silahkan menyebutkan nama pria tersebut. Jujur sih, gue agak deg-degan ya. Ini hal-hal yang paling kita tunggu banget. Gue ngeliat ekspresinya Reza kayak, makanya gue sempet kayak colek-colek dia gitu lah. Kayak, yaelah masa lo gak happy sih gitu. Masa harus gue yang maju nih. Untuk Mira dan Reza, silahkan bersiap-siap untuk dating kalian. Gak cuman Miranya aja yang senang, tapi kita semua terlihat senang. Karena menurut kita, Mira sama Reza itu ada hal yang harus diobrolin antara mereka berdua. Gue pikir ya ini saatnya untuk lebih kenal dekat sama dia. Terpecah pelampungnya. Kompetitif ya. Tapi tadi gimana sih challenge-nya? Buat gue susah. Baru bilang aja. Kayak gue ngajak aja tuh kayak. Iya, lo bayangin kayak kalau India gitu kan cuman tongkat kayak joget. Jadi kayak lo harus begini terus maju. Gimana anjir? Kayak gak bisa. Tapi paling susah sih untuk G. Iya, kan G. Iya. Yang pertama gak terlalu sih, tapi yang kedua kayak... Iya, kan gue tinggi kan ya, jadi kayak tinggi. Barnya di sini gimana dong? Gue sih tadi liat mimiknya Reza kayak gak terlalu excited ya? Kayak gak straight face gitu lah. Kayak fake smile gitu atau emang gak ada ekspresi sama sekali? Ada smile tapi gak yang happy gitu, kayak straight face ini. Ada beban gitu di... Tapi Miranya seneng. Iya, Mira seneng banget. Menurut lu masih ada secret gak sih di antara dia berdua? Iyalah. Ada something yang mereka masih harus obrolin sih sebenernya. Even bukan secret tapi kayak pendapat. Like the opinion of each and every one of them on their secret gitu lah. Yeah. Gue penasaran mungkin, sama... Mungkin karena itu kali ya dia kelihatan
Ya mungkin dia nervous aja sih, apa sih yang gue bakal setuju. Like, what am I gonna find out, you know? Kita melihat ini tuh pasangan yang serasi sebenarnya gitu. Jadi, dan mereka belum dating sama sekali dari challenge pertama. Jadi, this is the time, guys. Untuk tahu satu sama lain. She's so pretty. Apalagi dengan tampilan look dia pakai dress dan rambutnya di curly kayak gitu, terlihat beda banget. Ternyata baju kita warnanya mirip gitu. Tanpa disengaja, ya takdir. Oke ya, tempatnya. Iya. Minum-minum. Bagus banget itu, di sana ada tempatnya. Iya, tapi walaupun hujan ya. Iya, tapi saya sudah sunset sih. Terus gimana, makasih ya udah menangin games. Akhirnya setelah pembicaraan kita kemarin. Kamu kerjanya apa? Aku running my own business. Apa tuh? Pekerjaan gue adalah founder dari salah satu brand lokal namanya N Official. Alasan gue bikin clothing line sendiri karena gue dari awal bekerja, gue itu udah bekerja di bidang retail, dan dari awal sampai terakhir gue ngantor, gue itu pekerjaannya selalu pegang baju. Makanya itu gue ambil dari ilmu semua yang gue pekerjakan sebelumnya untuk bikin clothing brand gue sendiri. Nanti bikin sampel dulu aja, nanti kalau udah jadi kabarin ke saya. Gue yang ngedesain sendiri dari baju itu, jadi kayak gue lebih senang aja dipanggil creative director. Hobi gue nge-gym, gue hampir nge-gym itu seminggu hampir 5-6 kali. Kenapa gue milih nge-gym? Karena menurut gue nge-gym itu adalah salah satu olahraga yang langsung kelihatan hasilnya. Karena dengan rajin nge-gym, gue jadi percaya diri aja kalau ketemu orang baru. Tapi kamu kepikiran nggak sih aku kerjanya apa gitu? Enggak. Nebak-nebak nggak aku? Enggak. Enggak? Enggak. Bagi aku nggak gitu peduli banget gitu loh. Kenapa nggak gitu peduli? Karena aku udah pernah sama yang uangnya juga ada, tapi aku nggak bahagia gitu loh. Jadi aku lebih milih kayak yang penting hatinya dulu gitu loh. Kalau misalnya uang kan bisa dicari gitu loh. Mendapatkan seseorang yang nyaman dan cocok buat aku untuk sekarang ini sangat sulit. Terus gimana, ada yang mau ditanya nggak? Kamu sendiri mau nanya nggak? Kamu dulu lah. Entah kaget nggak? Ya nggak tahu kaget apa nggak. Oh iya. Langsung aja ya, to the point aja ya. Iya, ha. Wah. Jangan kaget ya. Kalau kalian lihat aku di sosial media tuh, aku tuh tulis jelas-jelas aku tuh siapa. Jadi begitu ada laki-laki yang mau deketin aku tuh pasti udah tahu. Sedangkan kalau sama Reza, Reza sama sekali nggak tahu aku siapa. Dan surprisingly, ada beberapa cerita yang bikin gue terkejut sih. Aku udah punya anak dua. Oh, I see. Oke. Okay. Halo, sayang. Kau dalam ngapain? Aku di rumah sama dedek. Oh, sama dedek. Aku Mira Pranoto. Kesibukan aku hari-hari adalah aku sebagai seorang ibu dua orang anak. Cantik amat sih anak mami teh. Bye-bye. Muah. Di sela-sela aku kerja juga aku suka video call sama mereka berdua. Dan karena kan kangen ya, aku gak pakai suster, aku ngurusin anakku sendiri. Aku suka juga nyanyi, dancing, workout, home workout gitu. Dan aku juga suka foto-foto untuk endorsement. Dan juga baru-baru ini apply freelance talent and model.
See it coming nggak? Kebayang. Oh ya? Masa? Terus gimana? Ya nggak gimana-gimana sih, mau harus gimana? Ya, ya. Kan orang kan biasa kan kayak ya nggak terima atau kayak gitulah. Nggak. Di situ mau jadi aku yang kaget. Oh, oke. Okay. Berarti ada sedikit lampu hijau sedikit gitu ya menurut aku. Umur berapa mereka? Yang paling besar 3 tahun. Yang kecil 1 tahun kayak 8 bulan gitu. Kamu sendiri? Apa? Apa gitu? Ya apa? Belum pernah merit. Belum pernah merit, of course. Kalau sama orang yang aku udah pernah merit gini gimana? Jujur aku belum pernah sih. Ya kan? Aku nikah umur 21. 21-22, ya aku punya anak umur 23 gitu ya. Sama dia beda 10 tahun. Terus ada penyesalan nggak? Nyesel lah. Kenapa merit muda? Terus komentar orang tua apa setelah kamu memutuskan untuk nikah muda, abis itu divorce akhirnya? Kebanyakan aku sayang sama dia dan dia juga sayang sama aku. Orang juga baik. Udah kerja juga dan ada kerjaannya juga gitu kan. Jadi aku pikir ya kenapa enggak. Dan bucin. Bucin, oke. Okay. Terus ya udah akhirnya merit. Dan pas cerai aku yang putusin juga, aku bilang ke orang tua aku, udah aku mau cerai aja. Dan mereka ya bilang, ya semua dia tangan aku. Terus boleh tahu nggak sebabnya kamu memilih untuk divorce sama dia apa? Sama-sama udah nggak cocok dalam pemikiran dan pendapat, sama ribut terus akan banyak hal gitu loh. Kan dia kan anak tunggal satu-satunya, laki-laki. Aku anak perempuan paling kecil, satu-satunya. Jadi banyak debat terus masalah dari keluarga gitu-gitu, dan aku jadi lama-lama stres gitu loh. That's why makanya kalau misalnya ada cowok yang deket sama aku, terus kayak udah ngomongin keluarga aku jelek atau apapun, aku pasti langsung batasin diri. Karena aku gak mau keluarga aku disakitin juga gitu, kayak gitu. Makanya semenjak itu ya udahlah, mendingan ya udah deh, capek aku, kayak gitu. Santang banget sih sebenarnya, cuman aku juga agak deg-degan ya, kayak aduh bener gak sih ini dia tuh into me dan mau nerima aku dengan kedua anakku gitu. Deg-degan aja gitu, deg-degan panjang itu deg-degan terus kok. Gue penasaran sama hasil akhirnya sih nanti. Iya, either ntar date itu kayak all the miscommunications and all like the things will be like out in the open atau lebih awkward lagi sih menurut gue. Mira kan take everything seriously ya kalau misalnya relationship. Lo pernah gak ada kayak pacaran yang bikin kamu trauma atau kayak sakit hati, sedih, nangis, apa gitu? Cowok? Enggak, aku gak pernah nangis soal pacaran sih. Tapi kalau orang nangisin, enak kalau orang nangisin aku... Banyak! Tapi kalau aku nangisin orang, enggak deh. Terus kamu sendiri udah tahu aku kayak gitu, tetap mau lanjut atau enggak? Aku so far nggak masalah sih, tapi kan maksudnya gini, ini kan kita nggak tahu kedepannya gimana ya. Iya. Ya kalau misalnya untuk mengenal lebih jauh ya kenapa enggak? Tapi kan aku juga nggak tahu kedepannya gimana. Iya. Sesuai makanya aku nanya langsung. Kan kamu juga nggak tahu sifat asli aku gimana. Mungkin iya, ada sifat asli aku yang kamu nggak bisa terima. Iya. Setelah aku dating sama Reza, mudah-mudahan jangan yang menolak aku gitu ya. Semoga ujung-ujungnya baik gitu aku sama dia.
Gak bakat gue main ini. Gue penasaran. Cobain aja. Gue yang salah. Apa? Gue yang salah. Oh, bajunya couple gitu. Iya nih. Mirip ya? Mana bro? Gimana? Gak apa-apa, brother. Mana bro? Good. Happy. Good, brother. Happy lah. Jadi setelah mereka selesai dating, gue melihat raut wajah mereka super flat dua-duanya sampai harus gue kulik dulu nih. Jadi gimana? Makan apa aja? Ada makanan apa aja? Ada burger. Oh, wow. Burger kebanyakan buah sih. Iya, buah. Kebanyakan buah. Ya kan buah mereka tahu kalian sehat. Iya, makanya. Pas lihat buah langsung, wah, buah enak banget. Gimana suasananya ngedate? I mean like romantis? No? Oke banget. Kalau nggak hujan lebih oke ya. Lagi ya bolanya. Emang hujan? Hujan tadi. Hujan dan gede. Terus kalian pindah ke dalam apa? Enggak, emang di dalam, tapi harusnya tuh kayak enggak jendelanya dibuka, tapi ini harus ditutup. Oh, deep talk ya. Deep talk. Kan tau lah Cancer sama Cancer. Zodiac. Oh iya, karena mereka belum pernah nyoba sama zodiak yang sama. Oke. Aku ngelihat Mira, ya dia happy-happy aja, tapi menurut aku Reza agak, I wouldn't say disappointed, tapi kayak ada sesuatu yang gangguin pikiran dia. Tapi kok gue ngerasa mereka itu gak sesuai ya, kayak semakin canggung. Entah gue salah atau benar, tapi ya itu yang gue lihat sih. Ada yang masih bikin penasaran gak tentang Reza? Thank you, bro. Enggak juga. Terus nanti gimana next-nya? Kita lihat saja. Ya, kita lihat aja. Ya, kita lihat aja Reza, nanti. Gimana? Enggak, tadi kita udah, aku nanya ya tadi ya. Kalau misalnya itu gimana, terus ya kan? Ya, kalau ini cukup, apa? Yang terakhir, udah cukup kita aja yang tahu. Oh, ya oke. Lah itu tadi yang kita bahas. Apa? Enggak. Ya, ya. Nanti dong. Nanti dong. Nah, kalau misalnya salah satu dari kita menang, baru kan kalian tahu berarti jawabannya apa. Oh gitu. Menarik. Kita tanya gimana gitu, terus mereka bilang bagus kok, terus katanya kayak it was fun gitu aja sih. Terus kita enggak nanya selebihnya karena mereka agak lebih tertutup ya sama kita. Enggak begitu open. Aku udah lihat sih something kayak berubah sih, tapi nggak wow gitu. Cuma ekspresi muka itu nggak bisa di nge-fake. Setelah aku dating sama Reza, aku sih ngerasa biasa aja gitu dehnya. Mungkin agak sedikit ngejauh sedikit kali ya. Itu perasaan aku aja, aku nggak tahu sih ya. Cuman kayak misalnya di deket aku pun dia nggak yang perhatian kayak pertama kali aku ketemu dia. Bahkan ngerangkul aku aja enggak. Bagi aku kan emang dia juga orangnya diem banget ya, kayak agak tertutup gitu sama semuanya. Jadi ketika dia kayak gitu ya aku pikir ya oh mungkin agak sedikit shock kali ya, tapi emang mukanya datar aja gitu. Gue itu ada sifat yang gak bisa selalu sama-sama di setiap saat. Jadi emang gue itu emang banyak butuh me time juga. Jadi kalau misalnya ada waktunya kala kita berdua, abis itu kita masing-masing, ya emang gak apa-apa. Gak tau kenapa gue ngerasa Mira tuh kayaknya lagi sedih. Makanya gue coba buat ajak Mira ngobrol. Menurut gue, mungkin ya, mungkin. Mungkin Reza itu berubah semenjak message voting yang dari Mira, yang Mira tuh ngomong kalau kita harus menerima kekurangan masing-masing. Mungkin Reza overthink ya di situ. Aduh gila, gua bingung sih anjir. Mana ya? Gue takut kayak realita dia tuh gak mau sama gue gitu setelah dari sini gitu.
Nah, kalau gue jujur datang ke sini emang gue tuh tujuannya untuk mencoba mencari. Itulah. Gue nggak tahu intensi dianya kan apa. Gue nggak berani nanya. Gue tadi gue pengen nanya banget sebenarnya, kayak intensi kamu ikutan ini tuh apa? Apa cuman kayak mau iseng? Nanya. Nggak, gue nggak nanya. Gue takut. Why? Takut gue kayak apa ya, nanti gue disangka terlalu berekspek gimana, jadi nanti dia kayak ilfil atau gimana gitu loh. Aku cerita sama Ari, tadi aku dating sama Reza, akunya yang insecure sendiri. Gimana ya, gue tuh suka sama orang, susah. Tapi begitu gue tuh suka cepet gitu loh. Dan ketika gue pertama kali ngeliat dia, gue suka sama nih orang. Terus ditambah dengan attitude dia tuh baik banget kan, sabar banget jadi orang, ngomong pun nyaman, bikin orang nyaman, ngerti gak sih, gak yang keburu-buru, gak yang gimana-gimana gitu loh. Cuman gue juga kan insecure juga kan, karena kan gue tau gue gak perfect gitu kan, kayak gue banyak banget kekurangan ya gitu loh. Kalau orang kan ngeliat gue mungkin kayak gue cantik, gue punya segalanya, segala macam. Tapi ya gue gak punya cinta yang benar-benar. Nemuin orang yang benar-benar aku bisa nyaman dan aku cintain dan sayang sama aku dan menerima segala kekurangan aku tuh susah. Itu loh. Aku bilang gitu ke dia. Ya aku fokusnya sekarang kayak aku mau nemuin orangnya dulu. Ya, aku tuh ngelihat kayak I know, there's something different dari dua hari belakangan ini, dia mulai surut. Iya, ya gak? Iya. Itu yang gue jelasin ke Reza, Zak, gue gak tahu ya, the worst-nya mungkin punya anak, gue bilang gitu. Dan, cuman yang lo harus pikirin adalah dia tuh back off atau dia mundur, itu bukan karena lo. Bukan karena dia gak suka sama lo, percaya sama gue, dia bukan karena dia gak suka sama lo. Lo cantik, lo baik, lo apa ya, lo nggak pernah neko-neko, cuman udah gue berani jamin 100%, bahkan kalau lebih dari 100% gue bisa jamin kalau dia tuh mundur atau dia sekarang ngerasa berbeda itu bukan karena apapun yang ada di lo, cuman ini karena dia menurut gue. Ya, tapi gue sekarang sedih kayak gue tuh cuma pengen dapetin orang yang gue suka juga, yang mau nerima gua. Tapi susah karena mereka selalu ngeliat pas begitu tahu. Oh ya, gua udah punya anak segala macam, mereka back off semua. Nah, makanya gua di sosial media tuh gua selalu ngomong duluan di depan. Gua tuh kayak gini gitu, gua tuh single mom. Karena biar kalau misalnya gua tuh kalau ada yang deket sama gua tuh tahu gua tuh udah punya anak, jadi gua udah pasti gitu, hati gua jadi kayak ngerasa aman gitu, tau gak sih? Ya aku takut kalau misalnya Reza tuh nerima aku hanya di mulut doang, tapi di hati tuh enggak, kan kita enggak tahu hati seseorang kayak gimana kan. Gua gitu, dia ngapain ikut acara ini, ngerti gak? Kenapa gua harus dipertemukan dengan orang yang cuma buat main-main doang? Ngerti gak sih lu? Gua nyari seseorang kali ini tuh buat serius, bukan cuma di sini. Maksudnya setelah acara ini pun orang dekat gua gak sama dia, gua nyari orang buat serius sama gua gitu. Gua capek yang kayak cuman orang deketin gua main-main. Gua bukan cewek yang bisa dimainin gitu kok, gua bukan. Gua juga susah suka sama orang gitu loh jadinya. Memang ketika di sini gue kira kayak ngomong apa juga. Gue berani jamin ini bukan masalah lu. Ini emang dianya aja yang suka overthinking, ya lu juga kan gitu. Ya tapi gue udah yakin sini nggak mungkin. Enggak. Nggak mungkin. Nggak no. Mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Gue juga punya feeling gitu loh. Mungkin rasanya emang yang belum siap atau belum mau serius atau ya itu belum ready gitu loh. Gue mau ngajak lo ngobrol soal worst-nya. Gue tuh orang paling suka worst. Kenapa? Karena kita bisa jaga-jaga. Lo bisa ngeset hati lo saat itu terjadi. Kalau next challenge dia menang terus dia ngajak cewek lain, lo akan apa?
kalau nih case gue, kalau ternyata waktu voting kemarin ternyata G pilih orang lain dibandingkan gue, next challenge kalau gue menang gue akan ajak cewek lain untuk dinner. Gue kayak gitu. Lu harus punya backup plan. Lu gak usah jawab lu gue sekarang, cuman lu pikirin aja sendiri gitu. Kenapa? Supaya lu... Jadi lu saat itu udah tahu kejadian, lu gak down lagi. Paham? Pasti gue kayak tetap bakal milih dia. Dia bilang kayak, kamu gak ada yang mau coba cari yang lain gitu kan, kayak kenalan yang lain lebih gimana. Gue bilang kalau misalnya itu gak bisa, karena aku sukanya tipe kayak kamu. Mungkin kalau kamu ada dua, ada satu lagi, aku bisa pilih yang satu lagi. Ya, mungkin gak ada ya. Coba badan gue bagus, lo ada pilihan kan tuh. Jelek sih. Perut seadanya, dada seadanya. Kayak ibarat dia ayam negeri, gue ayam kampung ya. Di situ gue merasa bukan saatnya gue untuk nyalip. I think itu yang dia butuhin sekarang gitu, kayak teman ngobrol, teman curhat. Aku senang banget di situ, Ari benar-benar buat aku calm banget, benar-benar support aku dan apa ya, yang tadinya aku benar-benar down banget, sedih banget, jadi bangkit lagi. Lah ini aku akan mencoba untuk membuka diri sedikit. Makasih ya, Ri. Sama-sama. Tapi jujur gue agak lebih plong sih. Cerita sama lu. Gue jujurnya sebenarnya gue kaget aja sih dengan perilaku Mira yang terlalu bucin. Tapi kalau misalnya andaikan akhirnya aku tetap pilih Reza, please jangan bilang aku bodoh. Karena itu diri aku bodoh. Ya, aku tahu. Aku tahu. Nah, sebagai orang yang dari awal tertarik dengan Mira, dia tuh wise banget ya. Mau jadi teman curhat untuk Mira. Harusnya tuh dia bisa menyelip Reza di momen ini. Tapi nih, setelah dating ini nih ya, Reza tuh langsung nyerah sama hubungannya dengan Mira atau enggak ya? Tapi kalau aku sih berharap mereka masih ada harapan sih. Oke. Atau apakah Ari yang akan berubah pikiran? Gue nggak masalah banget nggak dapet match di sini, tapi gue lebih lebih sedih pisah sama temen-temen gue ini. Aku belum berhasil kayak nunjukin sama dia. Aku udah punya anak dua.